Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mendengar berita kecelakaan. Beberapa kali itu hanya angin lalu aja. Tapi coba bayangkan bahwa kejadian itu terjadi pada diri kita. Mungkin saat itu kita akan terpikir keluarga kita di rumah, anak-anak kita di rumah yang mungkin masih kecil, masih sekolah. Setiap jam ada 3 orang meninggal karena kecelakaan. Dan setiap dari kita berisiko untuk di dalam angka itu, terutama kita yang memakai kendaraan bermotor, Bapak Ibu. Bahkan juga kita yang mungkin pejalan kaki. Ada pepatah mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Apa salahnya untuk siapkan asuransi jiwa bagi keluarga Anda sebelum terjadi risiko? Berikut ini produk dari Manulife yang bernama Term Saving Protection, yang saya rasa cocok untuk Bapak Ibu pertimbangkan, karena produk ini terjangkau, ekonomis, dan nilainya terjamin, tidak hilang. Jadi semisal Bapak Ibu berumur 35 tahun dan bekerja sebagai karyawan, hanya dengan menabung 200 ribuan per bulan selama 15 tahun atau perharinya hanya 7.000 rupiah kita sisihkan, maka di sini kita akan mendapatkan manfaat jika sehat hingga masa akhir kontrak berakhir, pencairan total tabungan 40 juta. Ini bisa kita bayangkan seperti kita menabung di rumah dengan celengan ayam. Kita tabung sampai penuh, terus kita pecahkan, kita hitung, kita sudah ternyata menabung begitu banyak. Dan di sini ada bonus-bonus manfaat lain, yaitu jika tutup usia selama masa kontrak akan mendapatkan pencairan dana 100 juta. Dan jika itu terjadi karena kecelakaan, maka akan mendapatkan 200 juta, 2 kali lipat, Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya manfaatnya itu 500%, bahkan lebih. Atau kita sebut saja 5 kali lipat, bahkan lebih. Jadi Bapak Ibu, Term Saving Protection adalah sebuah tabungan yang ekonomis, tersimpan dan tidak hilang, Bapak Ibu. Pencairannya juga utuh hingga akhir masa kontrak. Dan terdapat bonus, yaitu asuransi jiwa, dan nilainya 2 kali lipat jika terjadi kecelakaan. Jadi jangan ditunda, Bapak Ibu, karena resiko saat kita pergi dan pulang bekerja itu setiap saat bisa terjadi. Alangkah baiknya kita juga memikirkan keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk mendapatkan proteksi yang terbaik. Jadi proteksi sekarang, Bapak Ibu, jangan ditunda lagi. Salam sehat selalu. Terima kasih.